Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang bekerjasama dengan kementerian lain bagi mewujudkan bandar baharu sifar karbon di negara ini. Menterinya, Nga Kong Ming berkata, hal itu bagi memastikan Malaysia di landasan yang tepat dalam mengetengahkan ekonomi hijau sekaligus mampu menjadi contoh kepada negara lain. Maka dari segi perancangan bandar, di mana KPKT sedang bekerjasama dengan kementerian lain untuk mewujudkan bandar baru yang menuju ke arah net carbon zero, supaya negara kita dapat menuju ke arah ekonomi zero carbon neutral, okay? Ekonomi, supaya Malaysia diangkat sebagai model. Kerana pada masa kini, negara kita telah menyatakan hasrat untuk menawarkan diri sebagai anggota lembaga eksekutif UN Habitat. Malahan, Malaysia telah pun menawarkan diri sebagai presiden, okay, persidangan UN Habitat pada tahun 2025. Tambah Koming, kerjasama itu juga membuktikan setiap kementerian dalam kerajaan perpaduan tidak bergerak secara silo. Selain itu, katanya kerjasama tidak boleh hanya melibatkan kerajaan semata-mata. Sebaliknya, perlu sokongan pihak swasta dan rakyat secara keseluruhan. Oleh kerana itu, adalah penting Malaysia menunjukkan teladan yang baik supaya negara-negara lain dapat menjadi contoh kepada negara lain. Oleh kerana itu, seperti yang dikatakan tadi, adalah sangat penting kita tidak boleh bekerja silo. It takes a whole of society approach. Bukan saja pihak kerajaan. Kita memerlukan sokongan dan dukungan pihak swasta, institusi pendidikan, murid-murid sekolah dan semua, setiap anggota masyarakat. Berbilang kaum perlu bersatu hati, berdiri teguh bersama dengan kerajaan supaya kita dapat merealisasikan misi nasional, agenda nasional ini yang penting. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Khamis.